Halo guys, welcome back to Mad Bro Gaming Channel No Game No Life. Gue sekarang bakalan online di 272. Jadi gue mau gacha sebetulnya, tapi karena berhubung besok dapat 10, jadi besok aja yang elite. Tapi ini kemungkinan gue gacha yang epic dulu. Karena apa? Feelingnya lagi bagus. Dan ini youtuber-youtuber yang lain, YFMC, Zelius, terus ada Yoga. Yoga 510, 13 ya, masih jauh banget gue sama dia. Terus ada siapa lagi nih? Delion. Siapa lagi nih? Gua nggak tahu lah pokoknya itu. Ya kemungkinan besar gua nggak pakai itulah ya, tester. Tapi nggak ada yang tahu. Jadi kemarin ini atau pagi ini sebetulnya gua mimpi dapat atomic. Mimpi yang tidak masuk akal sama sekali. Jadi karena feeling yang bagus kita ikutin alurnya, kita gacha epic aja guys. Sebetulnya pengen gacha elite ya, tapi ya udahlah ya. Jadi ini tabungan investigate gue masih belum gue pakai. Ini bakal gue pakai abis ini. Dan ya kemungkinan cuma buat resource aja sih damage-nya, karena gue udah gak ngarep apa-apa. Dan ini kita claim boss challenge dulu. Jadi di sini gue lagi nge-build golden ball gue dan atomic gue. Dan di depan itu tank si DSK, karena buat ya buat comeback lah kasarannya. Sebetulnya ini kalau gua dapet, mungkin kalau dapet Kabuto, udah sih kelar sih. Udah lebih dari cukup, at least nggak pakai daster. Kita realistis aja ya, nggak usah ngincer yang atas karena memang udah dari awal udah kalah start juga. Jadi ya, realistis aja. Ini kita gacha epic guys, berharap dapat Melzargard. Nggak tahu kan, kayaknya asik gitu dapet Melzargard ya. Di JS272 belum pernah ngerasain coy. Kalau dapet Melzargard sih, mantap sih. Kayak kita coba, kan gak ada yang tahu guys. Cus! Apa nih? Anjir, dapet emas coy! Ah, Citeo. Tapi gratisan. Kan udah gue bilang kan, kalau misalnya gacha belum sampai 200, di awal-awal itu gampang dapet SSR. Gak tahu ya, gampang bagi gue doang atau yang lain juga ya. Ini nyatanya gue dari Epic udah sejauh ini berarti berapa minggu, hampir 3 minggu main, gua udah dapet epic 3, SSR 3 dari epic. Puri-puri Prisoner 2 kali sama si Citeo sekali. Ya begitulah guys. Hampir aja dapet Berserkat. Dapetnya itu, heh. Mayan. Ternyata mimpinya ya melenceng-melenceng dikit lah. Ternyata bukan yang bawa pedang itu, bukan Atomic atau Citeo. Ini gue beli dulu staminanya. Nanti gue bakalan beli ini Vitality buat jalanin Talon gue lagi. Dan gue bakal investigate karena battle chip gue tuh masih ada 200 ya. Jadi masih bisa 1600 Vitality. Gue bakal pakai. Nggak nunggu-nunggu Atomic juga. Nanti bakalan gue mentokin dulu. Terus abis itu baru nanti atomiknya masuk. Karena ini atomiknya gue mungkin masih sekitar, mungkin tanggal 24-an ya, baru bisa. Karena belum bintang 3, jadi talentnya belum bisa gue aktifin. Dan ini Amai mau gue build dulu karena besok keepsake-nya jadi bintang 3. Jadi harus gue up-up dulu. Ini gue lagi mikir ya, antara di supply depot itu gue ngambil ketapelnya si Golden Ball atau enggak. Karena masih bingung juga guys. Oke, ini gua claim dulu. Sebetulnya ini udah cukup aman sih. Nggak bisa dibilang 100% aman, tapi di ID gua 272 ini udah aman. Ya, antara nanti takdir berkata lain di gua di comeback itu kan nggak ada yang tahu ya. Jadi ya, main aja. Tapi sejauh ini udah aman sih. Udah dapat atomic ya, udahlah tutup mata aja lah. Dan gua karena nggak nyangka sih sebetulnya dapat atomic itu udah siap kalah soalnya. Jadi kalau nanti di comeback ya berat, kalau gua bisa comeback berarti gua dapat berkat dari GM. GM-nya wah ini nggak boleh kalah nih. Kasih. Nggak jadi kalah deh. Kan nggak ada yang tahu ya. Ini gua skill dulu. Jadi intinya gua jalan 2 turn dulu dan main gua nggak boleh mati, makanya tadi gua kasih HP biar nggak mati. Biar bisa skill. Tujuannya bisa skill, tapi karena berhubung skillnya masih sampah, sebetulnya nggak ngaruh-ngaruh amat. Ya udahlah ya.
injury. Nah, ini HP-nya setengah nih, bagus nih, tapi cukup mendebarkan nih. Karena ini posisi udah ada injury, koro dan lain-lain, jadi reflek ke tim gue lumayan nih. Semoga nggak mati sama gue, biar bisa penutup pakai skill. Buset, tipis amat. Aduh, nggak mati sih, nggak mati, nggak mati. Nice, sekarat, bener-bener sekarat guys, gila. Ya, dua pukulan doang sama jepong. Ini target gue 200 ribuan ya. Target gue 200 ribuan. Oke, okay, shattered, nice. Ini udah mulai gue spam skill ya, pakai DSK. Sebetulnya sekali lagi bisa sih. Tapi ya udahlah. Soalnya itu kebetulan ada injury dan itu, tapi kayaknya kok nggak ngaruh. 180 ya guys ya. Ini coba kita sekali lagi. Sama ya, ngapain terus gue nungguin. Mending gue sekaratin aja HP gue dulu ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Oke. Okay. Aman. Oke, okay. 2,2 2 juta. 2,2 pas. Oke. Okay. 2,2 juta. Bisa. Tuh, sekarang udah masuk ya. Kalau dulu boro-boro masuk yang di atas-atas itu. Nggak kelihatan gua di paling bawah. Nih gua gacha. Free dulu. Terus gue shuffle biar dapat satu. Shuffle, dapat card ascension satu. Cus. Nice. Dapat satu. Resource material. Buka satu dulu. Eish. Deep sea lagi. Deep sea. Lala. Zong. Dan untuk recruitnya, gue bakal gacha besok. Kemungkinan. Itu soalnya dari exploration juga ada 10 ya guys. Apakah gue harus nunggu 30 atau enggak? Nanti kita lihat dulu ya. Gue tergantung feeling aja sih sebetulnya. Meta feeling guys. Kalau ke, apalagi ke bawah mimpi ya udahlah. Hampir aja dapet Melzer Girl, teriak-teriak gue. Anjir. Bisa dijual itu. Cina betul. Bisa dijual. Ini gue klaim-klaim dulu sama tadi Citeo-nya, figurinya gue klik dulu. Mana nih Citeo? 3 kali ya. Oh, 2. Oke. Okay. Ini gua claim rewardnya dulu. Terus kita ganti base-nya jadi gold atau apa itu? Superb ya. Ya, yeah, superb. Superb figurine. Oke. Okay. Udah cukup. Apalagi nih. Udah request-nya gua ambil. Terus kita jalanin core trial bentar. Sekarang udah gampang ya. Jadi ini target gua di sini sebetulnya Tycoon Defender karena ada idol dan juga Treasure Hunter karena Treasure Hunter itu kalau nggak salah prodigi ya atau si bocil setahu gua. Tycoon Defender bagus, terus Treasure Hunter, Treasure Hunt, terus Fascin Man dapatnya Justice lumayan, si Genos ya. Oke, okay, jadi itu aja. Kita masuk ke core trailer. Core trailer sekarang rada enak ya guys mainnya karena ada hero limited banner juga. Jadi mainnya lebih semangat. Jadi kalau kalian bisa dapat bank terus king gitu kan enak ya. Better lah, apalagi meta connect. Bagus banget. Oke, okay, ini gua refresh dulu karena gua udah dapat Fascin Man. Gua lagi mengincar ini Messenger of Sivok atau si Konbu. Karena ya itu combo paling enak lah, nggak pusing gitu. Begitu kena 3 atau 4, core-nya ya udah kelar. Tinggal lainnya ngikutin aja. Ini Fubuki, ya ampun. Kabuto, no. Iyalah, tahu gitu gua ambil Kabuto. Ya udahlah. Ini harusnya bisa, tapi gua mainin dikit. Karena kalau auto nggak 100% berhasil juga. Dan ini Genos-nya gua buang karena nggak kepake. Gini aja kali ya. Bisa sih harusnya ini. Soalnya Fascin Man-nya udah plus 1. Aman. Ya, skill-nya juga putarannya juga sama. Bocil. Bocil kematian ini. Asal crit. Nice, crit. Habis itu si Smile Man. Terus Fubuki kalau perlu. Atau si Golden Ball sama Fascin Man.
Masih bingung juga ya. Soalnya sayang nih, Fubukinya ada berserk, jadi dia bisa heal. Singoku Arashi. Dan dalam waktu dekat ini, gue bikin LOL ya guys ya. Sedikit bocoran aja. Gue bakal bikin LOL karena gue rasa udah cukup gue mainnya. Walaupun mungkin gue sebetulnya masih belum puas dengan permainan gue karena masih belum dapet patternnya juga, cara mainnya, pandangannya orang-orang di gamenya. Jadi itu aja. Nanti biar gak kelewatan karena ini masih OPM ya. Cuman bocoran dikit aja. Dan gue lagi OTW mau live stream. Bukan live stream OPM ya, LOL. Akhirnya udah yakin karena ini udah pasti. Karena internetnya lagi posisi mau coba ganti ya. Atau di up. Tadi udah kemarin udah nanya-nanya juga sama streamer yang lain. Oke, ini kayaknya berhasil guys. Gila keren banget ya. Kenapa sih nggak ada CTO-nya yang kayak gitu? Gua kumpulin dari awal kalau ada hero kayak gini. Keren mampus. Kena burn semua lagi. Dan ini pasti berhasil guys. Pasti berhasil. Oke. Oke, ini tinggal di skip-skip sampai deep seeking yang upgrade ya. Yang kayak buaya itu. Yang stage 12. Itu biasanya stuck di situ. Oke. Ini di skip-skip gampang. Kalau udah sampai situ. Obstacle-nya biasanya seperti itu. Oke, bisa. Udah mulai mati-mati ya. Soalnya gue yang plus 2 baru Smilman doang. Kayaknya. Lupa-lupa ingat. Kayaknya Smilman doang sih. Ya, kan mulai mati-mati itu mulai berat. Semoga dapat yang bulat. Cus. Perlu digi lagi dah, udah nggak apa-apa. Sebetulnya gua idol atau Genos ya yang butuh. Tapi ternyata Zong ya sudah. Bisa dapat CTO ya. Gua masih nggak habis pikir sih. Epic tuh dapat SSR tuh kayak keajaiban sih sebetulnya itu. Wow, ada bank. Buang lah Genosnya. Siapa tahu dapat bagus. Oke. Idol Sigil, gue butuh Idol Sigil 1 ya guys buat ngambil nama gue, tapi kayaknya kurang poinnya. Ya udahlah. Jadi ini karena udah selesai semuanya, gue bakal bongkar celengan gue nanti, saya yang Saitama, dan besok gue bakal gacha kemungkinan, kemungkinan ya. Karena ini nanti gue lihat levelnya dulu atau harus 65 dulu. Gue mau sabar dulu karena ini gue udah pakai hoki gue di Epic, gue nggak mau konyol aja. Buru-buru karena buat konten jadi nggak dapet feelingnya buat gacha. Itu aja sih sebetulnya. Ini karena exploration gue clearance awardnya kayaknya level 65 baru dapat yang 10. Jadi sabar dulu ya guys ya. Ini bakal gue sweep dulu karena yang ini udah pasti nggak bisa. Yang 63 karena gue masih kurang ampuh. Ini nanti bakal gue mainin dulu kayaknya udah bisa. Jadi itu aja guys dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Investigate-nya bakal gue mainin abis ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam Ed Bros.